Manajemen Persipura akhirnya memutuskan untuk memecat Tony Ho dari kursi pelatih kepala Persipura Jayapura. Berakhirnya kerja sama Tony Ho dengan Persipura menyusul hasil buruk yang didapatkan tim Persipura selama ini. Terakhir Persipura dikalahkan Persiba Balikpapan. Laga yang berkesudahan dengan skor 3-1 tersebut membuat posisi Persipura kini terpuruk di dasar klasemen Grup 4 Liga 2 Indonesia musim ini. Ketua Umum Persipura, Benhur Tommy Mano mengatakan, manajemen Persipura telah bersepakat dengan pelatih Tony Ho untuk menyudahi kerjasama. Tommy Mano menyampaikan, manajemen Persipura berterima kasih kepada Tony Ho yang telah bekerja sama selama ini. Untuk sementara waktu tim akan ditangani asisten pelatih Iza Akwanggai dan asisten pelatih Ridwan Bau.